Sementara itu, ketika ditanya mengenai pembayaran semula hutang PTPTN ini pesan Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria kepada mereka yang berhutang, termasuk penghutang PTPTN. Hutang kepada siapa pun wajib dibayar. Jadi PTPTN pun dia wajib bayar. Kerana dia hutang, bukan kawan-kawan tu kalau dia bagi scholarship lain, ni dia hutang. Hatta kita berhutang dengan bapa kita pun kita kena bayar. Hutang ni satu perkara yang cukup berat. Dia bukan berakhir di dunia. Dia akan sampai ke akhirat. Kalau sekiranya kita berhutang di dunia ini dan kita tak bayar, hutang dia tu akan dibayar, dipotong daripada pahala yang ada pada dia. Di dunia ini kalau kita bayar, anak kita wajib bayar hutang kita. Sebelum dibahagikan paraid lepas dia mati, sebelum dibahagikan harta dia, hendaklah ditolak dulu hutang baru boleh dibahagikan paraidkan harta dia.